Halo semuanya, balik lagi di channel Kodanil. Motor apa ini namanya? Halo guys, welcome back. Kita kembali lagi di konten Night Ride ya. Jadi seperti biasa di sini bertemu dengan Pundi anjay. Tadi sebenarnya mau ketemu sama Argi ya, tapi Argi nungguin Fajar dulu. Tahu nih Fajar paling dia nyusul ya kayaknya. Fajar, dia udah pakai selaan baru cuy, kick selaan baru dari Rosok Goib ya. Lah. Kenapa didorong, Cok? Gua kira mau disela tapi kok didorong anjay. Lu apa didorong? Oh, hajar. Ngeri banget, Cok. Woi, itu lo kotre bukan? Bukan lo kotre, anjir, velgnya RCB dia. Gue kira lo kotre. Sempat sih, gue sempat bareng juga. Lumayan kenceng juga itu, cuy. Gue ketinggalan sama Tiger ini, guys. Perlu digarisbawahi, itu bukan Tiger lo kotre ya. Konsepnya doang sama, beda di velg cuy. Dia velgnya RCB, kalau lo kotre jari-jari. Wih deh, ada RX King sekarang guys. Kayaknya temennya Tiger putih itu deh. Gue gak tahu namanya siapa ya. Tapi sempet gue ngeliat di repostannya Cubic Race Info guys. Bisa barengin gak ya? Kita lihat kondisinya aman atau enggak nih guys. Ini ada dua Tiger ya cuy, buset. Yang satu jari-jari, warna hitam ya. Wih rame sih tuh. Rame cuy itu. Cuma kayaknya Matic sih. Gila nih. Kita ambil jarak jauh deh biar Tigernya ikut juga di kiri. Anjir, gue kira rokok. Habis ganti gear guys, mantep banget sampai gigi tiga ngimbangin anjir. Tadi Tigernya ngerem karena ada Matic pada Superman coy. Matic cepet 10 ya. Ngerem ya ada Matic anjir. Kacingan, SDR lagi cok, buset. Anjir, tadi start kedua berarti ya. SDR lagi, bacingan. Nah, ini GoPro gimana sih nih? Tadi sih ada security ya di Cubic situ. Cuma kita bisa jalan asal langsung jalan gitu loh, sekali lewat. Gak bisa yang nongkrong, gak bisa yang nunggu-nunggu gitu. Waduh ninja lagi cok. Ada V2
geser di belakang guys. Wah, ada ninja lagi. Nah, kita putar balik terus kita perkopian dulu ya guys. Oke, sorry ya kalau videonya kayak putus-putus gitu, soalnya gue mengantisipasi memori error guys. Jadi gue stop, jalan stop, jalan stop, jalan gitu. Security itu udah berkoordinasi ya, sepertinya udah megang-megang HT dia. Ninja mana counter guys. Ini ada VCR. Dia kayaknya ngerekam juga, cuma kameranya adanya di atas guys, di atas helm ya. Sana aja. Sini biasanya becek sih. Buat BTW tadi gua ngerasa kayak satu gua tuh drop ya. Pokoknya di startnya gua agak drop. Gak tahu kenapa guys. Kayaknya permainan kopling gua masih belum dapet nih, atau mesin gua belum panas kali ya. Nah, itu ada CBR. Tadi tuh kelas ya, kelas Vego guys, pokoknya kelas kopling lah gitu, kelas koplingan guys. Ada Matic kenceng juga tadi, nggak tahu gua Maticnya apa, nanti kalau misal lihat aja. Kesalipnya di atas banget guys, biar kayak King Rookie ya, semoga aja gitu ya. Set mobil proyek lagi. Duh, gue jangan di belakang yang ikut belakang banget coy, kehalangan parah weh. Pundi di depan, pundi. Kita istirahat dulu ya. Gua kill pundi ada di depan aja coy, gua gak ngeliat dia di mana. Kayaknya dia dapat barisan depan deh, karena dia muter ngikut di putar balikan yang deket itu loh, bukan yang kayak gua tadi jauh. Gokil, tapi lumayan nusuk beberapa motor ya, walaupun sempat ketahan tapi it's okay. Dan sekarang gua mau yang cari aman dulu sih guys, karena tadi udah koordinasi-koordinasi gitu security-nya, jadi kita cari aman dulu. Oke, jadi dilanjut lagi nanti ya, semoga aja tetap kondusif. Oke guys, ini gua udah mau ke tempat perkopian. Sekalian juga gua mau ya sedikit ngejelasin kalau gear dari GMS, gear kombinasi masih aman sampai sekarang, walaupun gue pakai speeding ya, disentak-sentak udah otomatis. Oh, itu dia tuh orangnya ya, karena kalau di sana udah berbayar ya guys ya, kita nyarinya yang gratisan ya, parkir cok. Jadi gear GMS masih aman banget buat teman-teman yang lagi nyari gear ya, ataupun spare part racing lainnya, bisa cek aja link ada di deskripsi. Gua sangat merekomendasikan ya guys ya, produk-produk dari Nibi Racing dan GMS Racing cuy. Anjas. Ini bagaimana? Oke, okay, kini kita
udah ketemu sama baja ambrong anjay, sama Jarotnya Mitun, buset. Sini aja parkirnya ya, emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Pak, kasihan ah. Parkirnya gimana nih cok? Aduh, capek bener, gua harus nyebut ya, bajingan. Memori error lagi, bang. Anjir, anjir. Untungnya 360 gua masih ngerekam, guys. Masih punya backup ya. Anjir, anjir. Wah, gak ngerti lagi sini gua sama GoPro, guys. Gua gak tahu nih durasi rekamnya berapa lama dia akan error gitu ya. Kayaknya gua mesti ganti baterai sih. Tapi seru banget tadi ada NMAX ya. Dia ngelirik-lirik ke belakang terus, guys. Akhirnya ya udah gua jempolin aja. Respect, guys. Respect. Oke. Ini gue menuju tempat kopi, jadi nanti akan dilanjut lagi. Ini mah beneran, karena tadi gue yang pertama tuh kurang enak kali gitu, guys, nongkrongnya. Ini ke tempat biasa gue nih. Let's go.